Okey, kita tengok sambung lagi. Modul cemerlang eh. SPM 2021 muka surat 22 B2 Roman. Okey, B2 Roman dia kata apa? Diberi bahawa JPQRS. Ni. Okey. Mewakili satu kuasa mempunyai luas. Okey, luas dia adalah berapa luas dia? 48. Okey, luas yang besar ni, imej ni adalah 48 cm persegi. Hitung luas dalam meter persegi. Okey, ni meter persegi, sorry. 48 meter persegi. Hitung luas dalam meter persegi kawasan yang diwakili JK. Ha ni, kocik ni. Nah, ni X ni berapa? Faham? So apa formula dia? Apa formula dia? Apa formula dia? Formula dia ada dua je. Kan saya dah bagi tahu sebelum ni. Awak ingat image bahagi objek. Faham tak? Image bahagi objek. Faham tak ni? Kalau K, K dan K kuasa 2. Apa beza K dan K kuasa 2? K ni adalah apa? K kuasa 2 adalah luas. Ni luas. Ni kan luas. Kalau K adalah panjang. So dapatlah formula. K adalah panjang imej bagi panjang objek. K kuasa 2 adalah luas imej bagi luas objek. Boleh ingat tak ni? Ni je yang perlu ingat. K adalah panjang imej bahagi panjang objek. Panjang. Faham tak ni? K apa? Panjang. Panjang imej bagi panjang objek. Dapatlah K tadi kan? Faktor skala. Kalau K kuasa 2? Okay, pandai. So, dapat tak K dia tadi? K dapat apa tadi? K apa? K dapat 2 kan? Iaitu panjang imej dia 6 per 3 dapat 2. Okay. So, gantikan K ni dengan 2. 2 kuasa 2 sama dengan 48 ni objek ke imej? Imej. So, gantikan imej dia 48. Per objek tak tahu letak X. Selesaikan lah, dapatlah X. Faham tak ni? So, X sama dengan? 48 per 2 kuasa 2, 4. Dapat apa? Apa? 12 meter persegi. Dah lah, siap. Settle. Faham? Boleh kot? Boleh. Itu je lah. Apa isap?